taufan sangat dahsyat, ombak masuk perahu, para murid berteriak ketakutan, dan Yesus sedang tidur. Mari kita lihat terlebih dahulu sikap dan iman kita. Yang pertama, sikap dan iman kita adalah kita seringkali merasakan Tuhan itu tidak peduli. Kita juga seringkali mengatakan ini kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan, Engkau tidak peduli. Semasa saya berdoa, seperti tidak didengarkan. Apa yang saya alami, tiada penyelesaian. Dan kita mengatakan dan memarahi Tuhan, Tuhan, adakah Engkau tidak peduli? Yang kedua, saudara-saudari, sikap dan iman kita adalah kita seringkali dipenuhi oleh ketakutan. Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apakah ketakutan kita? Kelaparan? Tidak punya cukup uang? Adakah kamu takut dihina? Takut untuk hidup? Malah takut untuk mati. Dan sikap kita yang ketiga, menyadarkan kita bahwa seringkali kita menumpukan perhatian kepada taufan dan ombak di kehidupan kita. Kita lupa bahwa Yesus ada bersama kita di tengah ombak dan badai yang sedang kita alami. Ujian iman kita hanya akan dapat ditentukan bila kita menghadapi ataupun melalui cabaran, kesulitan, badai, dan ombak di dalam kehidupan kita. Iman kita diuji dan hanya akan menjadi dewasa melalui semua cabaran, kesakitan, dan kesulitan ini. Yang kedua, seperti mana yang saya katakan tadi, apa yang terjadi, apa yang dilakukan Yesus, Dia sedang tidur. Yesus sedang tidur. Gambaran ini, saudara-saudari, apa yang terjadi adalah sikap Yesus ini bertujuan untuk menyadarkan kita betapa Yesus, Dia menunggu kita untuk berteriak, untuk meminta tolong dengan sepenuh hati dan seikhlas hati kita tanpa henti kepada Yesus. Mungkin kita pernah mengatakan, saya berdoa tapi tiada apa yang terjadi. Keadaan saya masih sama, orang yang saya doakan tidak berubah. Dosa saya dilakukan berulang kali lagi dan lagi. Saudara-saudari, jika ini masih terjadi dalam kehidupan kamu, artinya kita masih perlu berteriak dan berdoa, minta tolong, merayu kepada Yesus dengan sepenuh iman dan kepercayaan kita. Dan ketahuilah, Yesus ada bersama kita. Dan yang ketiga, Yesus pasti akan meredakan dan meneduhkan segala ombak, badai, taufan dalam hidup kita. Tiada taufan, tiada ribut yang lebih besar daripada kuasa dan kasih Allah. Yesus mengatakan, diam, tenanglah, jangan takut, percayalah, saya ada di sini, saya peduli, dan saya mendengar doamu, percayalah. Amin.